Ocobot ternampak seseorang di hujung kawasan situ. Siapa tu? Kat sini rupanya anak-anak buah kebenaran. Kalau nak, kamu boleh tanya Atuk ni. Atuk? Dasar mulut tak ada lesen. Badan macam ni kamu kata Atuk? Boboiboy tunjuk puzzle kepada Papa Zola. Sabar, Kapten Papa. Kapten Papa kena tolong kami selesaikan masalah ni. Kotak apa ni? Kita kena alihkan 3 batang besi untuk jadikan 4 kotak ke 3 kotak saja. Ini pun kamu tak tahu? Kamu ni anak murid kebenaran ke anak murid kesalahan? Kalau pandai, sila selesaikan. Kebenaran, tak pernah tak pandai. Girls, tolong Papa, okey? Baik, Papa. Papa Zola memberi arahan kepada Yaya dan Ying. Alihkan yang ni ke situ, yang tu sana lagi. Alih sikit lagi. Bawah ni naik ke atas. Lagi, lagi. Cepat. 5 minit kemudian. Tada! Penat. Penat dah. Senang je kan? Lain kali, fikir di luar kotak. Fikir di luar kotak? Luar kotak apa? Aku kata alihkan 3. Bukan 30 batang besi. 3 ke 30 ke? Sama lah tu. Ni tak belajar matematik ke semasa sekolah rendah? Robot kamu dulu, ha? Tambah kosong, mana ada beza? Rasakan. Manusia Atuk ni, rasakan. Robot Jagara mengeluarkan senjatanya untuk menembak Papa Zola. Aduh, Papa Zola menjerit ketakutan. Kesian Papa Zola. Kejap, aku tahu penyelesaiannya. Jangan tembak Papa Zola lagi. Subscribe itu gratis, wahai anak muda.